bukan Dubai namanya kalau nggak ada sesuatu yang mencengangkan. Kalau vending machine yang jual minuman udah biasa, di negara super kaya ini kamu bakal nemuin vending machine emas. Iya, emas yang dijual di vending machine. Membelinya juga mudah. Kamu cukup dengan memasukkan uang kertas atau kartu ATM dan emas pun akan keluar lengkap dengan sertifikatnya. Vending machine bernama Gold to Go ini bisa menampung 1.500 potongan emas, mulai dari ukuran 2,5 gram hingga 100 gram, dan kesemua emasnya memiliki karat 24 karat. Di Santa Monica, Beverly Hills, Amerika Serikat, sebuah vending machine berwujud ATM siap memanjakan pecinta cupcake. Sprinkles Cupcake. Mesin berwarna pink ini menjual 20 varian cupcake yang tertera di daftar menu. Cukup dengan menggunakan kartu kredit, pembeli sudah dapat membawa pulang cupcake yang sudah dipilih. Nah, kalau yang ini namanya bike dispenser. Mesin canggih yang berada di stasiun kereta metro kota Amsterdam, Belanda ini berfungsi sebagai tempat penyewaan sepeda. Untuk menyewa sepeda di tempat ini, pengguna harus menggunakan smart untuk dapat mengakses menu pada mesin. Hanya butuh waktu 15 detik saja, sepeda yang Anda inginkan keluar secara otomatis dari mesin. Untuk mengembalikan sepeda ke dalam mesin ini juga sangat mudah. Anda hanya tinggal meletakkannya di dekat lubang mesin, sepeda akan masuk dengan sendirinya. Wah, canggih ya!